Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seperti biasa di channel Rehan Solehan di Shop. Siang kali ini saya ada di warung Kang Cepot. Ini tepatnya di Kali Pucang Wetan. Seperti apa penampakannya ini? Ini bentuknya sangat tradisional, jadi kayak rumah-rumah joglo zaman dulu ya. Rumah-rumah joglo. Nih, penampakannya nih. Ini warung makan Kang Cepot. Asik ya. Yuk kita masuk. Kita masuk. Ini kita di depan halaman. Nah, ini penampakan dalamnya. Ini ruangan pertama ya. Lihat suasananya. Seperti mengingat masa-masa zaman dulu. Mejanya juga besar-besar. Jadi di sini bisa kalau menuntunnya nanti menunya. Ini untuk ruangan yang pertama. Juga menyediakan opak matahari. Ini kasirnya juga asik ya. Kita masuk ke dalam. Disambut dengan roda dokar. Di sini juga ada spot foto. Ini lumpang zaman dulu. Ini bisa foto-foto, ambil foto-foto di sini. Jadi kelihatan kayak seperti zaman dulu ya. Kita menuju ke luar dulu. Kalau ini khusus di luarnya. Ini khusus di luarnya. Ada kolamnya. Dan di sini ada untuk tempat makannya di sini. Nih, ada kolamnya. Pas. Sini tempat makannya. Suasananya, nah, dekat dengan sawah, jadi anginnya benar-benar sepoi-sepoi, cukup luas. Ternyata ini sudah berdiri 2 tahun setengah. Memang saya jarang pergi ke Kali Pucang Wetan, jadi baru kali ini saya tahu. Ini kita akan menuju yang tempat makan yang di belakang. Nih. Di belakang sana sebenarnya masih ada spot fotonya nanti. Ini pas kebetulan sawahnya agak sedikit gersang ya. Ini juga spot yang kedua nih. Ini untuk makan. Ya. Ini yang peninggalan kayak orang-orang zaman dulu kan pakainya gedek kayak gini. Nanti kita ke belakang, yaitu ada spot fotonya, spot foto selfie. Ini juga di sini asik. Ini seperti di rumah sendiri. Ya, ini seperti di rumah sendiri. Ini kelihatan dari belakang. Ya. Cukup asik. Tempatnya sejuk, rekomendasi banget. Untuk menu nanti saya lihatkan dulu. Kita mau lihat ke belakang dulu untuk spot selfie-nya. Ini kita keluar karena kita mau lihat spot selfie-nya. Ya, spot selfie-nya. Nah, ini sebenarnya kalau ininya sawahnya hijau, wah. Nah, ini kita sudah masuk ke spot selfie-nya. Kanan kiri sawah. Nih. Saya baru kali ini datang ke sini nih. Ini ya, spot selfie-nya. Jadi sebenarnya kalau sore, wah, sore ini lebih asik lagi. Ini saya siang pukul 11 kurang seperempat. Ini kalau mau selfie di sini
kanan kirinya sawah. Nah itu Kali Pucang tuh, itu balai desa. Oh, balai desa sana itu. Nah itu sana tuh balai desa Kali Pucang. Itu Kali Pucang Wetan. Nih tempat santai kalau mau foto-foto di sini bisa. Ya. Ini sebenarnya kalau pas hijau, wah tempatnya asik. Warung makan Kang Cepot. Itu ya. Nanti menunya saya lihatkan. Jenis makanannya. Pisang. Turunan ketimpa-timpa pengumuman sing podo tapi iya, di lo. Jajanannya. Nah, sini, kan, ngomong-ngomong di kelurahan.